Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita bersiaran live, bukan live lah. Kita dekat apa ni? Warehouse kita. Ini operation lori-lori dekat area ni. Nama tempat ni New Jersey . New Jersey, kita akan load satu container untuk jual produk sawit syarikat kita kepada pembeli . Okey, jom pergi. Banyak lori-lori kat sini. Kita nak pergi check dulu barang kita. Hari ni lori akan ambil satu container dekat 20 tan produk. Hopefully settle lah cepat. Okey, tadi kita dah register dekat kaunter. So sekarang kita nak pergi masuk bawa kereta dalam dan tengok produk kita lah. Okey, itu dia kita punya lori tu tengah loading barang Sufi Express. Ini tempat dia. Jom tengok loading barang. So they are loading the product. It's a huge truck, man. So kita load the entire truck. Okay, ni product dia. So dekat dalam ni ada 19, total dekat 21 tan lah. 21 ton produk kita akan berlepas kepada customer. Frying liquid shortening . Terbaik Twin River. Dekat dalam ni ada 19 pallet. Ni ada yang rosak sikit, dia buat stacking. Itu dia barang kita. Ni Mamat ni nampak je macam Arab, tapi dia Italian dengan Puerto Rico. Tak tahulah nama dia tu. So that's all. 21 pallet bersama dengan 971. So dia alih benda ni. Tu siap. Ni dia trailer besar dia, terbaik. Okay, ni kita punya container. Alhamdulillah, first container kepada customer akan tiba . Produk daripada kita, satu container offload settle. So, tu je nak cerita sikit pengalaman kita menjual produk minyak sawit di Amerika. Kerja kita ni. Ni dia bagi timun. Ashahid. Shahid is for heaven. Yeah, dia bagi timun. So, how many box you give? This 10 box. You take 10 box. I take 10 box. Okay. And how much to pay? No need money. No money. Okay, Shahid. Can close? Cannot. I go in front a bit. Yeah. Tengok tiba-tiba ada timun pula banyak. Pening. Apa timun? Maka dengan itu shipping kita dah siap. Kita pun boleh balik ke New York dan jumpa kepada customer kita, insya-Allah. Itu sajalah. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya. Oi, pancit. Nak buat apa teruk? Timun banyak sangat. Assalamualaikum.